Saya yakin mini PC yang lagi saya pegang ini lebih oke performanya daripada laptop 8 jutaan yang lagi kalian pakai saat ini. Gak percaya? Yuk, langsung aja kita bahas. Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Rasanya udah hampir sekitar 1 bulan ya. Kebutuhan editing video, bikin skrip, bahkan untuk main game, semua itu saya lakuin pakai si mini PC ini. Sampai-sampai saya tuh hampir lupa loh kalau saya punya laptop 20 jutaan dari Lenovo yang emang biasanya tuh saya pakai untuk kebutuhan tadi. Tapi sebelumnya saya mau kenalin dulu aja nih. Ini tuh adalah Geekom Mini IT11 guys, yaitu sebuah produk mini PC dari Geekom yang menggunakan CPU Intel Core i7 generasi ke-11 yaitu 11390H. Tersedia dua varian RAM dan storage yang bisa kalian pilih nantinya. Ada varian basic dengan RAM 16GB dan storage 512GB yang dijual dengan harga 6,2 juta dan varian tingginya dengan RAM 32GB serta storage 1TB yang dijual dengan harga 7,3 juta. Dan kalau nantinya kalian betul-betul berminat mau beli ya, kayak biasa untuk link pembeliannya udah saya taruh di deskripsi. Dan jangan lupa untuk pakai kode promo yang udah saya cantumin di deskripsi juga buat dapetin potongan harganya. Oh ya, mungkin sedikit informasi aja ya guys, karena saya rasa banyak di antara kalian nih yang masih penasaran atau awam sama yang namanya brand Geekom ini. Jadi Geekom ini adalah perusahaan multinasional asal Taiwan yang fokus produksinya adalah mini PC kayak gini guys. Jadi ya jangan heran kalau nantinya kalian cek sendiri official store-nya di marketplace, kalian itu bakalan banyak nemuin produk-produk yang serupa yang tentunya dengan harga dan spesifikasi yang berbeda-beda. Oke, kita balik buat bahas si Mini IT11 ini guys. Dengan harga yang udah saya sebutin di awal video tadi ya, untuk isi dari paket pembeliannya ini kita bisa dapetin satu buah VESA mount buat kamu yang mau taruh mini PC ini di balik monitornya nanti, lalu power adapter, kabel HDMI, buku panduan pengguna, ada kartu ucapan terima kasih juga, dan tentunya si Mini IT11 ini. Dan gak ketinggalan juga ya, kalian itu udah bisa nikmatin Windows 11 Pro original yang sayangnya belum beserta Microsoft Office-nya. Nah, kalau ngomongin soal mini PC ya guys, tentu perhatian itu nggak cuma dari spek yang dibawa aja. Kayak desain, bobot, dan juga bentuk itu bisa jadi faktor tersendiri kenapa mini PC ini jadi kerasa menarik daripada sebuah laptop. Untuk impresi awal saya waktu pertama kali lihat desain Mini IT11 ini sih ya terbilang puas ya. Finishingnya rapi, build quality-nya juga kerasa cukup solid, dan pemilihan warna abunya menurut saya juga cocok ya karena bisa kasih kesan yang premium. Bobotnya yang cuma sekitar 564 gram juga masih kerasa cukup ringan nih guys. Jadi ya kalau mau diajak kerja dimanapun selama ada power dan kelengkapan lain kayak keyboard, mouse, dan monitor portable, ini masih yang termasuk nyaman. Untuk port-portnya juga ini termasuk yang lengkap ya. Disediain 3 buah port USB 3.2 Gen 2, bahkan disediain juga 2 buah port USB 4 yang punya speed rate sampai di 40GB per second. Geekom Mini IT11 ini juga udah nyediain 1 buah slot memori SD card loh guys, yang jelas ini bakal berguna banget buat kamu yang mau langsung mindahin hasil foto maupun video dari kamera mirrorless atau DSLR gitu. Dan gak ketinggalan juga ada 1 buah Kensington lock ya di sebelah kanannya sini. Oke, sebelum saya ceritain lebih detail ya gimana experience penggunaan saya selama lebih dari sebulan pakai mini PC ini, saya mau coba infoin dulu untuk detail spek dan hasil dari beberapa pengujian benchmark dari si Geekom Mini IT11-nya. Untuk prosesornya ini ditenagai prosesor dari Intel generasi ke-11 ya guys, yaitu Intel Core i7-11390H 4 cores 8 thread dengan boost clock maksimal di 5 GHz dan untuk TDP-nya up to 35 watt. Dari pengujian benchmark menggunakan aplikasi Cinebench R23, CPU-nya bisa menghasilkan skor yang lumayan tinggi di 2700-an poin untuk skor multi-core-nya dan 1100-an poin untuk skor single-core-nya. Buat grafis ini pakainya integrated GPU ya, alias kartu grafis Intel Iris Xe yang performanya juga menurut saya udah lumayan oke nih buat dipakai editing video maupun dipakai untuk main game. Untuk RAM-nya menggunakan merek Lexar DDR4 16GB 3200MHz dual channel yang masih bisa di-upgrade lagi nih sampai di 64GB. Untuk storage-nya juga sama ya dari Lexar, tipenya SSD NVMe 512GB yang lagi-lagi masih bisa di-upgrade lagi guys, up to 2TB. Buat speednya juga ini tergolong yang ngebut ya. Untuk speed rate-nya bisa mencapai di 3439MB dan untuk speed write-nya ini ada di 2253MB. Nah, yang menarik mini PC ini juga udah nyediain 1 buah slot tambahan untuk SATA 2.5 inci yang bisa menampung up to 2TB juga.
Ya, sekarang waktunya buat saya nih guys untuk kasih tahu ke kalian ya, gimana performa realnya semisal mau dipakai untuk kebutuhan editing video. Sepengalaman saya pakai mini PC ini ya untuk editing video menggunakan aplikasi Filmora 13 dengan footage full HD 60fps dan full color grading dengan durasi videonya itu selama 8 menit, estimasi waktu rendernya untuk ke full HD 30fps hanya membutuhkan waktu selama 17 menit aja. Lalu waktu saya coba untuk edit video pendek untuk durasi video 1 menit dengan file footage yang sama yang direkam di full HD 60fps dan full color grading juga, untuk estimasi waktu rendernya ke full HD 30fps hanya membutuhkan waktu selama 5 menit aja. Tentu dengan performa yang kayak gini, jelas ya guys, mini PC Geekko Mini IT 11 ini tuh masih sangat bisa diandelin ya untuk kebutuhan produktivitas kayak editing video tadi. Atau yang misal kalian yang suka main game dan kebetulan suka main game sejenis Point Blank atau Counter Strike gitu, mini PC ini juga udah bisa banget. Karena saya udah coba ya untuk mainin game Point Blank di mode Team Deathmatch atau Bomb Mission gitu, untuk rata-rata FPS-nya terbilang masih oke banget, ada di kisaran 89 FPS. Dan ini tuh saya set settingan grafisnya di medium aja guys ya, jadi bukan yang high atau yang low gitu. Sedangkan untuk dipakai main game Counter Strike 2 yang terbaru, meskipun hanya bisa bermain di settingan grafis low, tapi feel bermainnya masih cukup playable dengan rata-rata FPS yang bisa didapat di kisaran 30 FPS. Dan disclaimer sedikit ya guys, semua pengujian yang saya lakuin barusan tadi di mini PC ini bukan pada mode high performance-nya. Jadi ya betul-betul saya set di mode balance aja nih, yang overall untuk temperaturnya itu terbilang masih cukup terjaga dengan baik untuk suhu panasnya. Dan yang penting kipas mendinginnya itu betul-betul nyaris nggak kedengeran guys sama sekali ya, walaupun ya ini tuh bakal bergantung juga sama penempatan di mana kalian mau taruh si Geekko Mini IT 11-nya ini nanti. Oh ya, saya tuh hampir aja kelupaan juga ya, kalau untuk network connectivity-nya ini tuh udah dipakein Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.2 ya, serta satu buah port Ethernet RJ45 1GB. Jadi harusnya sih kalau untuk konektivitasnya ini udah aman ya, karena selain udah tersedia lengkap, teknologi yang dipakai pun udah termasuk yang terbaru. Jadi ya untuk kesimpulannya, kalau ditanya kurangnya di mana, jujur saya itu agak susah buat jawabnya guys, karena dengan harga segini udah dapetin sebuah PC dengan ukuran compact yang performanya masih bisa dibilang bagus, saya sih ya udah bersyukur banget ya. Jadi ya buat kamu nih yang emang budgetnya pas-pasan tapi pengen punya PC yang paling nggak performanya udah cukup mumpuni untuk dipakai produktif kayak edit video atau ya sekedar main game ringan kayak Point Blank tadi, sok diklik aja link pembeliannya yang udah saya taruh di deskripsi, dan pastiin ya kalian tuh pakai juga buat kode promonya. Well, saya rasa cukup kayak gitu aja guys untuk video review kita kali ini. Seperti biasa, jangan lupa diklik tombol like-nya ya kalau kalian suka, dan di-share tentunya ke teman-teman kalian kalau ngerasa video review kita kali ini bermanfaat. Kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit guys, dan tentunya sampai kita ketemu lagi di video review yang berikutnya.